Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Amma ba'd. Para pemirsa yang berbahagia, sering kita mendengar dari beberapa dekade yang lalu tentang istilah kesetaraan gender, persamaan antara wanita dan kaum pria. Sebetulnya di dalam agama kita, agama Islam, di mana agama ini adalah agama fitrah. Agama fitrah yang berarti agama akal sehat, agama hanif. Agama fitrah adalah agama sesuai dengan hati nurani. Agama yang wajar, normal, itu makna daripada fitrah. Di saat kita berbicara tentang kesetaraan, maka di dalam Islam secara fitrah wanita dan laki-laki itu mempunyai kodratnya masing-masing. Sehingga tidak perlu ada dipertentangkan antara wanita dan pria. Semuanya mempunyai jalan hidup sendiri-sendiri, mempunyai fitrah tersendiri-sendiri. Nah, di saat ada persamaan, laki-laki harus sama dengan wanita, wanita harus sama dengan laki-laki, maka di sini akan bertentangan dengan fitrah kadangkala. Kan tidak lucu bila mana ada seorang pria disuruh pakai baju perempuan misalnya. Kan enggak lucu. Kita ngelihat badut-badut itu menjadi menggelikan, bahkan kadangkala menjijikkan, karena mereka memakai pakaian yang bukan pada fitrahnya. Seorang pria pakai, mohon maaf, pakai anting, pakai kalung, pakai apa, aksesoris perempuan. Kita ngelihatnya, ini mau ngapain? Kan begitu. Nah, itulah fitrah. Nah, agama ini, agama Islam, pada hakikatnya adalah agama yang menjaga nilai-nilai fitrah. Makanya LGBT itu kita tentang karena bertentangan dengan fitrah. Sudah tidak normal lagi. Sudah abnormal, sudah sakit. Nah, saat ini ketika kita menemukan sebuah fenomena untuk memaksa kaum wanita harus sama persis dengan kaum pria, maka pada hakikatnya ini memuliakan wanita atau menghinakan wanita. Kaum wanita disuruh sekarang untuk berolahraga, olahraganya tinju. Olahraganya tinju, ini sudah ada. Dan itu diterima oleh jiwa-jiwa orang yang sakit. Kaum wanita dipaksa untuk menjadi kuli bangunan misalnya. Kaum wanita dipaksa untuk menjadi berprofesi sebagai apa namanya, pekerjaan-pekerjaan berat. Ya Allah, ini memuliakan atau menghinakan? Ini bukan emansipasi, tapi ini adalah mendegradasi terhadap nilai-nilai kaum wanita. Nah, agama kita, agama Islam, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Apa yang pas untuk kaum wanita? Maka disitulah Islam mendorong. Wanita adalah para atau garda terdepan di dalam dunia pendidikan. Dikatakan al-ummu madrasatul ula in a'attaha a'attaha tibal awraki. Ibu itu merupakan madrasah yang pertama. Artinya, di saat kita mempersiapkan kaum ibu, berarti kita mempersiapkan generasi-generasi yang hebat. Generasi-generasi yang berkualitas. Kita punya anak perempuan, kita punya saudara perempuan, kita punya anak didik perempuan, didik dengan baik. Beri pemahaman yang baik sesuai dengan kadratnya. Maka nanti dia akan menjadi seorang ibu pendidik yang hebat. Di saat
anak yang baru dilahirkan dari rahimnya, yang tentu pertama kali yang berinteraksi dengan anak tersebut adalah ibunya. Dia menjadi pendidik, menjadi ibu rumah tangga yang baik, mencintai dan menyayangi anak-anaknya dengan baik. Itu adalah tugas lebih hebat daripada tugas seorang presiden, lebih hebat daripada tugas seorang jenderal yang membawa senjata. Mereka di saat emansipasi dalam hal ini adalah menyamakan dan menyesuaikan peran masing-masing laki-laki dan perempuan. Bukan malah memaksa perempuan menjadi laki-laki dan laki-laki menjadi perempuan. Itu adalah keluar dari fitrah dan itu bukanlah emansipasi atau mengangkat derajat kaum wanita. Namun sebaliknya malah menghinakan kaum wanita. Islam tidak demikian. Islam menghormati, memuliakan, mengagungkan dan menempatkan kaum wanita pada tempatnya. Makanya di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanita-wanita hebat itu begitu banyak. Ada Sayyidah Khadijatul Kubra yang pertama kali beriman kepada Nabi, membantu perjuangan Nabi, cinta kepada Nabi, dan ada Sayyidah Fatimah putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nantinya menjadi seorang pendidik sejati, melahirkan putra-putri yang hebat yang melanjutkan estafet perjuangan kakek mereka. Itulah makna emansipasi yang sebenarnya, memuliakan kaum wanita. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.